saya ni nak ulas tentang politik dalam sangat ni tak apa-apa, tak apa lesen, tak apa lepas, tapi cumanya saya ambil satu sudut yang lain. Bila bila parti ke apa dia, parti ni kita nama je. Tapi yang ada antara parti ni orang, manusia. Parti tu dia tak ada apa melainkan parti kita yang bernama. Hak balak tu orang sebenarnya, manusia yang duduk dalam tu. Bila kita berbalah, kita macam-macam, walaupun ada orang kata tak berlaku, tapi hakikatnya kita semua tahu ada benda yang berlaku. Ada masa muka, ada lebih daripada tu pun, kan? Lebih daripada tu pun berlaku. Semua perkara ini ada nilai di sisi Tuhan, ada ada kira bicara di sisi Allah Ta'ala. Mungkin niat kita juga betul. Niat Aisyah pun, Aisyah niatnya betul. Tapi ulama-ulama ahli sunnah menyatakan dari segi sepatutnya Aisyah serah pada Ali, bukan dia keluar. Tapi kita tak katalah Aisyah tu salah ke apa, pasal dia pun niat betul. Jadi niat yang betul juga, macam kita juga niat yang betul kadang-kadang, ataupun orang lain pun niat yang betul, tapi telah berlaku peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang tak betul. Mungkin di luar daripada kehendak kita, tapi berlaku. Tapi Nabi kata tadi, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah damaikanlah di antara jantung hati kita. Semua kita ni ada belaka kelemahan dia. Saya tak katalah, orang kata, oh perdamaian itu bukti menghalalkan rasuah. Saya rasa tak adalah kot orang macam tu. Orang cakap itu satu isu. Tapi Ahmad dengan Abdul Rahman di kampung ni, salam. Hak mana yang lepas tu, kita mohon maaf. Kalau dia ada salah dalam pandangan tertentu yang kita rasa dia salah, kita betulkan dia sebagai mad'u kita. Orang yang kita dakwah pada dia, dan dia mungkin rasa kita juga, kita pun dalam pendakwah, kadang-kadang kita betul pada satu fakta, mungkin kita salah pada fakta yang lain. Apabila Usamah bin Zaid bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah, sebab kerana bila angkat pedang baru la ilaha illallah dalam peperangan. Jadi Nabi kata, aqtalta man qala la ilaha illallah, kau bunuh orang yang kata la ilaha illallah. Dia kata innama qalaha takhawufan min silah, dia kata tu kerana dia takut dengan pedang kau je. Nabi kata asyaqaqta qalbi, kau telah belah dadanya sehingga kau tahu dia kata kerana tu. Lepas tu dia diam. Kemudian Nabi tanya dia lagi, aqtalta man qala la ilaha illallah, kau bunuh orang kata la ilaha illallah. Dia kata Rasulullah, dia kata tu kerana takut pedang kau belah dada dia. Kemudian Nabi kata, aqtalta. Nabi kata, Nabi mengulanginya sehingga aku kata, ya Allah, kalau aku baru masuk Islam lebih baik daripada aku buat kesalahan tu. Nabi tak bunuh balas sebab kerana dia memang dalam perjuangan. Tapi tindakan itu salah walaupun niatnya betul. Hatta Nabi ada dibetulkan oleh Allah. Kita baca abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Abdullah ibn Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala abasa wa tawalla, bermasam muka ia dan berpaling. Dalam sebagian riwayat dia datang, dia kata, ya Rasulullah, allimni ma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajar aku apa yang Allah ajarmu. Nabi ada tetamu, Abu Jahal and the gang, orang yang semua ada jawatan, kedudukan. Dia Nabi bermasam muka, tapi dia bukan tahu dia buta. Tapi Tuhan tak suka macam tu. Nabi mendahulukan orang yang berkedudukan ini. Nabi tak. Allah kata, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ ذِكْرًا.
berpaling dia dan bermangsa muka ketika datang padanya orang buta. Apa yang kau tahu? Tidakkah dia datang dan inginkan peringatan dan memberi peringatan? Dia datang untuk membersihkan dirinya dan memberikan manfaat jika kau memberi peringatan padanya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang belagak atau sombong tu, kau layan mereka. Amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Adapun orang yang datang sungguh-sungguh padamu, kau berpaling daripadanya. Nabi bukan memilih bulu, tapi Nabi fikir, tak apalah si buta ni sagilah kan. Habis ni kau datanglah, ini bukan senang peluang ni. Tapi Allah mahu yang lain. Artinya, niat mungkin betul, tapi uslub, kadang-kadang pendekatan mungkin salah. Kita juga macam tu dalam dakwah. Saya akui, saya mudah Tuhan ampun Allah. Saya akui mungkin banyak juga perkataan kita yang silap, pendekatan kita yang silap. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tak sama yang jahat dengan yang baik. Tolak yang jahat itu dengan cara yang baik. Saya boleh bacanya, boleh syarahnya, tapi belum tentu saya mengamalkannya. Apabila kita berdamai dengan kaum muslimin, bukan kita kata sebahagian perkara yang kita kata itu salah. Mungkin pendekatan kita salah. Penerangan kita salah. Mungkin dia betul satu, kita betul satu. Mungkin sudut yang salah. Talha bin Ubaidillah melihat Ali tak melaksanakan hukum qisas. Ali menyatakan, kalau dia buat qisas, hancur masa itu. Tapi natijahnya, untuk menyelesaikan itu apa dia? Peperangan yang membunuh ribu-ribu kaum muslimin. Yang demikian, pada yang demikian itu pengajaran untuk orang-orang yang mau berfikir. Mudah-mudahan Allah rahmat. Saya dan tuan, tuan-tuan tolong doa untuk saya. Cakap ni memang pandai lah. Cerita, tambah ada mikrofon. Hidayah milik Allah. Akhirnya semua orang yang bercakap, yang mendengar, berdiri di hadapan Qadir Rabbul Jalil Jallal, Allah Jalla, Tuhan yang Maha Tinggi. Semua segala alasan yang jujur dan yang tidak jujur. Kadang-kadang kita bila berkelahi dengan orang, kita cari juga alasan nak memenangkan kita. Tuhan tahu kita dah tahu kita salah. Tapi oleh kerana kepintaran lidah kita, kebijaksanaan perkataan kita, kita menangkan diri kita. Bila kita balik, tak ada lagi fulan, ni EJK tu, ni EJK ni. Semuanya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah. Kamu benar-benar akan datang kepada kami bersendirian seperti mana kamu diciptakan kali yang pertama. Bersendirian tuan-tuan. Kalau tak tanya ahli nak buat apa, kawasan mana, jawatan kuasa, kita menjawab apa yang baik yang telah kita lakukan daripada membela agama, mempertahankan agama. Mungkin satu benda, orang yang perang bersama dengan Nabi, perang bersama dengan Nabi, memerangi musuh-musuh Nabi, sepatutnya mereka masuk syurga semuanya. Tapi ada orang yang berperang dalam peperangan seperti yang riwayat yang Bukhari dan selainnya, dalam peperangan Khaybar, orang kata mata fulan syahid, mati si fulan syahid, wa huwa fi jannah, dia dalam jannah. Nabi kata la, bal huwa fi nar, tidak, bahkan dia di dalam neraka. Macam mana perang di zaman dengan Nabi masuk neraka? Kerana perang sama, niat tak sama, sikap tak sama. Jika kita semua berusaha membetulkan niat kita di dalam jihad kita ini. Saya bukan cakap soal parti. Saya ambil kita sebagai individu persendirian.
Sebab itu saya selalu mengulangi apa yang disebut oleh sebahagian ulama salaf. Aku berperang menentang diriku sendiri 40 tahun. Yang paling besar ialah menentang nafsu kita sendiri. Susah tuan-tuan, kalau kita jadi ustaz lagi susah. Lepas kita keluar kenyataan, kita nak pergi tarik balik, susah. Betul. Tapi apabila ada orang dia tarik balik kerana dia tahu ada yang lebih benar, mudah-mudahan Allah beri pahala yang besar kepadanya. Macam tu kita keluar patut. Itu imam-imam dahulu kita tengok ada Al-Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid, qaul yang lama dan qaul yang baru. Kerana dia memberi pandangan yang baru. Dia tak kata jangan memberi pandangan baru, esok orang pelecehan, hang dulu orang kata macam lain. Tapi kerana insaf lillahi ta'ala. Hitler tulis satu buku. Tuan-tuan baca buku Hitler? Baca via. Dia tulis buku Mein Kampf, buku dia. Dalam buku dia, dia kata lebih kurang, orang kalau umur kurang pada 38 tahun, jangan cakap politik. Esok menyesai. Nak kena tarik balik. Itu Hitler kata lah. Bukan Nabi sahab, bukan hadir Nabi. Tapi ertinya, bukan mudah. Bila organisasi-organisasi politik setelah mereka keluarkan berbagai-bagai perkataan, jika mereka akur bahawa perdamaian itu lebih disuruh oleh agama tanpa kerana kepentingan yang lain-lain, saya sebagai satu orang Muslim, saya doakan kebaikan. Mudah-mudahan. Tapi nak mendalam tu macam itulah. Saya macam kita kata, makam makrifat tu belum sampai lah.